Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kami akan ke Pangalengan dengan tujuan akhir alun-alun Talegong. Setelah melewati SPBU Pasir Jambu, kita ambil jalur kiri untuk menuju Jalan Gambung. Nanti kita akan melewati beberapa objek wisata diantaranya Palawan Park, Villa Kampung Karuhun Sultan Raja, serta akses untuk masuk ke tempat camping yang lagi viral, yaitu Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang. Untuk aksesnya sudah cukup baik dari awal belok kiri setelah SPBU tadi, di sepanjang jalan sudah dicor dengan beton, sehingga memudahkan para pengguna jalan untuk melalui akses ini. Akses ini sangat membantu dikarenakan kita tidak perlu bermacet-macetan dibanding menggunakan akses ke Pangalengan via Banjaran dikarenakan akses tersebut sangat macet saat weekend. Akses ini juga mudah ditempuh apalagi bagi pengguna kendaraan roda 4. Dikarenakan setelah keluar dari exit tol Soreang Pasir Koja tinggal mengikuti jalan utama menuju Ciwidey. Setelah sampai di SPBU Pasir Jambu, tinggal ambil jalur kiri untuk menuju Jalan Gambung. Sebelah kiri banyak villa yang dapat disewa untuk bersantai bersama keluarga dengan view hamparan bukit dan Gunung Lamajang. Sebelah kanan kantor desa Mekarsari dan di samping kantor desa merupakan akses untuk menuju Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang. Thank you.
memasuki kawasan perkebunan Nusantara Mekarsari. Di sepanjang jalan mata dimanjakan dengan view hamparan perkebunan teh dengan jalan nanjak serta beberapa belokan dengan udara sejuk yang tidak bisa dinikmati di perkotaan. Memasuki kawasan hutan Gunung Leutik dan setelah melewati gunung ini, kita akan memasuki kawasan nuansa riung Gunung Pangalengan. Untuk akses ini terbilang sepi dikarenakan masih banyak yang menggunakan jalur banjaran. Tapi tenang, sesekali kita akan berpapasan dengan pengendara lain, jadi tidak perlu khawatir ketika melewati jalan ini. Thank you.
Setelah berkendara kurang lebih 46 menit, kita sampai ke kawasan objek wisata Kebun Teh Riung Gunung dengan jarak tempuh 17,7 km. Tempat ini merupakan salah satu objek wisata yang sering dikunjungi ketika ke Pangalengan, dengan view hamparan kebun teh dan jembatan yang berada di tengah-tengah perkebunan teh, yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto dan bersantai. Bahkan bisa camping juga. Untuk yang tidak membawa perlengkapan camping, jangan khawatir, karena sudah banyak tersedia tempat penyewaan peralatan camping yang harganya masih ramah di kantong, dengan fasilitas yang terbilang cukup lengkap, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi membawa peralatan camping. Selanjutnya, setelah berkendara kurang lebih 10 menitan, kita sampai ke tempat wisata selanjutnya, yaitu wisata Kampung Singkur. Di mana pengunjung bisa melakukan aktivitas camping dan sekedar bermain-main air di aliran pinggir sungai dengan view hutan yang masih terjaga keasriannya. Serta sekali kita dapat melihat deretan perahu karet yang melewati aliran sungai, yang airnya bersumber dari situ Cilenca Pangalengan. Kawasan pinggiran situ Cilenca dengan view danau Cilenca.
Di sebelah kiri terdapat banyak tempat untuk bersantai, dan yang ingin melakukan aktivitas olahraga air bisa registrasi di salah satu penyedia wahana olahraga air yang banyak tersedia di pinggiran Danau Cilenca. Melewati jembatan Bendungan 1 Danau Cilenca. Di sebelah kiri pintu masuk situ Cilenca untuk memulai arum jerang di aliran Sungai Palayang. Di depan, wisata Sunrise Point Cukul yang sering digunakan pengunjung untuk menikmati matahari terbit maupun terbenam dengan view perbukitan. Memasuki kawasan pabrik pengolahan teh Cukul Pangalengan. Di sepanjang jalan, mata dimanjakan dengan view hamparan kebun teh dan perbukitan yang menghijau dengan udara yang sangat sejuk. Thank you.
Setelah berkendara kurang lebih 1 jam 36 menit, kami sampai di tujuan akhir kami, yaitu Alun-Alun Talegong Sukamulya, Kecamatan Talegong, Garut. Terima kasih sudah mau menonton video perjalanan kami. Semoga dapat memberi referensi perjalanan ketika mau berkunjung ke Alun-Alun Talegong via Riung Gunung.